Dengarkan, yang kusuk jangan toleh-toleh, toleh. yang sopan duduknya kakinya di bawah, jangan dibiasakan duduk kakinya di atas, waktunya belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum ala سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا آمين آمين يا رب Sore hari ini jadwalnya guru kita Al Habib Al Sayyid Muhammad Al Bagir bin Abdul Rahman Ba'abud. Ya. Dalam kajian kitab Sabilul Idhikar tentang kematian. Sebelum kematian, mulai lahir, hidup, mati sampai dibangkit. Beliau berhalangan Jadi kita isi dalam kesempatan sore hari ini ya. Ustaz tidak melanjutkan kitab yang kita baca yaitu Ihya Ulumuddin ya. Cuplikan-cuplikan yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin akan tetapi evaluasi. Ayo yang ngantuk langsung berdiri. Diri. Tuh, eh. Diri di belakang. Yang ngantuk. Diri. Ini. Ini lah. Jangan ngantuk. Aduh. Tangannya jangan gitu tangannya. Yang tegak. Hanya ngelamun ya. kan Setengah jam ke depan jangan sampai kita tidak mendapatkan apa-apa. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Kesempatan sore hari ini kita melanjutkan evaluasi ya, Mengamati keadaan pondok, keadaan kita sebagai santri di Boldatu Siddiq ini Kemarin kita menjelaskan bagaimana seorang santri Baik santri di Boldatu Siddiq ataupun santri-santri yang lain ya Yang ada di pondok-pondok yang lain Dengarkan, jangan mainan Dengarkan, pulpen ditaruh yang tidak bisa nulis pulpen ditaruh Kalau yang bisa nulis silahkan nulis Dengarkan Mendengarkan lebih afdol kalau nulis tak bisa Perhatikan dulu Kemarin apa Ustadz bercerita tentang ha? Seorang santri harus punya tekad yang kuat Betul ya Harus tekadnya kuat Lebih-lebih ini yang baru ini di antaranya maksudnya apa di antaranya? Jangan mikir macam-macam sudah. Yang dipikir hanya satu, bagaimana saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Bagaimana caranya saya mendapatkan ilmu yang barokah sehingga dari hasil ilmu itu kita akan menjadi anak yang soleh, yang dibanggakan Allah dan Rasulullah dan orang tua kita dan guru-guru kita lurus, tidak usah mikir kanan, tidak usah mikir kiri, wala teltefit yamin, wala teltefit ya, tidak usah nolak kanan, tidak usah nolak kiri, pokoknya ilmu, 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 ya, tidak usah mikir orang tua, orang tua sakit, mikir ibu, mikir bapak, tidak usah dipikiri, bukan dipikir, tapi apa kemarin, di doa, didoakan, semoga sehat wal afiat orang tua di rumah, sehat lahir batin dilancarkan rizkinya, diberkahkan rizkinya, diperbanyak rizkinya. Kan enak kan? Enak apa enggak? Ente mikir, ente mikir teman-teman, bisa berubah apa enggak? Tak bisa, yang ada menambah permasalahan ente tambah ruwet di sini. Ente tambah ruwet. Orang tua tambah sumpah. Betul? Ya. Yang pasti apa? Doakan. Setelah sholat doakan. Ketika maulid doakan, hadirkan. Ya. Yeah. Ketika baca Quran, doakan, hadirkan seperti itu. Itu adalah tugas yang nyata, langkah yang nyata untuk kita yang memiliki tekad untuk santri yang benar-benar niatnya nyantri. Jelas kira-kira ya? Paham? Insyaallah kita mulai ini khususnya ini. Teman-teman kita yang baru masuk ini yang baru berumur berapa? Dua hari. Mulai malam apa itu? Mulai malam apa? Malam. malam Senin, ya. Mulai malam Senin. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Kemudian kemarin Ustaz juga cerita uh, bagaimana ya orang tua almarhum Habib Hashim Ya. Sehingga sukses beliau barokahnya orang tua yang hebat orang tua yang tangguh semoga ini Ustadz ini disuting kan biar semoga didengarkan sama orang tua sampean semuanya ya orang tua kalian semuanya biar tambah mantep ada apa dipikiri kita di pondok pondok Insya Allah tempat yang lebih terjamin keamanannya walaupun tidak 100% mungkin masih ada celah ini itu tapi yang jelas kalau dibandingkan dengan yang di luar mana yang lebih aman di pondok atau di luar di pondok apa di luar? Nah. Di pondok berarti kita ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling aman di antara tempat-tempat yang lain. Ya. Alhamdulillah. Syukur benda. Syukur apa, ya. Syukur apa ya. Alhamdulillah. Ya. Suka apa Suka. Jelas ya. Ya semoga didengarkan ini sama orang tua mungkin live. Ini sayang syutingannya tidak jalan kalau jalan kan kelihatan bidin afif aduh pras kelihatan yang ngantuk ngantuk pun kelihatan yes perhatikan dengarkan faham jelas gimana kemarin ceritanya Habib Hashim ketika orang tuanya sakit orang tuanya bilang ayah anda sakit Ayahanda beliau mengatakan jangan telepon ha Hashim, jangan ditelepon Hashim. Bukan tugasnya mikir ya, anak, walaupun anak sudah sakit, ini sakitnya parah sudah di rumah sakit. Dengan barokah, dengan barokah, ya orang tua yang betul-betul ikhlas dan tekad nah, didukung dengan anak yang tekad pula, yang semangat kuat, uh, jadilah ulama, ya karismatik Banyuwangi mudah-mudahan dapat barokahnya ya beliau wafat di pondok ini setelah ceramah ya antum semuanya menyaksikan, Masya Allah ceramah yang luar biasa pesan yang paling selalu diingat-ingat di ceramah itu jadikan segala sesuatu ha? segala sesuatu jadikan ilmu ya sebagai alasan ha, untuk meninggalkan yang lah yang lain jangan jadikan sesuatu yang lain menjadi alasan untuk meninggalkan il ilmu artinya yang semangat mencari ilmu apalagi santri yang sudah jelas-jelas di sini untuk menimba il ilmu alhamdulillah nah Syekh Abdul Gadir Al-Jailani. Kenal ya? Orang hebat. Termasuk cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Gadir Al-Jailani ya yang di, selalu ditawasuli oleh oleh orang Indonesia ya. Pada umumnya kalau sudah apa namanya tahlilan-tahlilan itu ya sampai nama beliau tertulis di buku-buku tah, tahlil. Wa khususan ila ruh Sayyidina Syekh Abdul Ghadir al Banyak aulia ini banyak, kutub banyak. Termasuk karomahnya beliau ya. Khususnya orang Indonesia kalau sudah di buku tahlilnya itu, buku tahlil dibuka di pasar-pasar dia itu Ada nama beliau khususun ila ruh Sayyidina Syekh Abdul Ghadir Al-Jilani. Insyaallah ba'dain Abdul Gadir Al-Ghadri. Al Ismuhu wahid wa magamuhu wahid. Ah, huh? Sallallahu alaihi Muhammad. Namanya sama. Wa ilmuhu wahid, ilmunya sama. Wa magamuhu wahid, magomnya sama kutub di zaman beliau sekarang masih kutub utara kutub selatan kembali kepada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani kita kalau mengingat salah satu cerita manakib biografi Syekh Abdul Qadir Jailani ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika hendak pamitan Minta izin sama ibunya, sama ibundanya, ya. minta izin, minta izin mau mencari ilmu. Padahal pada saat itu hidup dua orang di rumah itu, ya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ibu, ya. kemudian minta izin mau keluar rumah, ya. Eling Syekh Abdul Qadir ini, eh, Syekh Abdul Qadir Jailani ini tangannya zahir kok ketawa-ketawa ngapain. Ternyata di sini ada bintang film Syekh Abdul Qadir Jalani ya alaihi ala Muhammad. Perhatikan, Syekh Abdul Qadir Jalani minta izin sama sang ibunda. Ibu, saya minta izin. Dengarkan? Ibu, enggak usah talatah. Ibu, saya minta izin mau keluar rumah mau menuntut menuntut ilmu. Kira-kira diizini apa tidak? Ternyata diizini oleh ibunya di sini. Dan dalam perjalanan jauh. Dengan perjalanan yang tidak aman, tidak aman. Berarti kalau mengizini setengah harapan hidup, setengah harapan mati. Oh, bukan dari bulusan, bukan dari muncar ke bulusan, bukan. Sudah diantarkan mobil, mobilnya enak, ada AC-nya, jalannya mulus, bukan. Saya Abdul Qadir jalan ini dari rumah menuju tempat mencari ilmu sangat jauh. Perjalanannya tidak aman. Ya, bahkan sudah nonton bersama-sama ada rampoknya itu. Ada rampoknya di sini Mas Ian. Waduh, loh, tadi Syekh Abdul sekarang kok jadi rampok ya? film ya Masya Allah Paham ini ya Itu gimana orang tua itu Orang tuanya ikhlas Karena ilmu Karena tahu pangkatnya ilmu Diizinkan ini Syekh Abdul Qadir Jailani Padahal Pamitan keluar di masa itu Sama dengan pamitan misyo? Mati hidup Wallah alamis Gimana tambah hatinya seorang ibu pada saat itu hidup sendiri sendiri hidup sendiri ini patut dicontoh ini ya mudah-mudahan ini yang orang tua yang lihat ya ala ini rumahnya di mana rumahnya di bulusan barat sini mondok di bulusan juga ditangisi ye lucunya lagi anaknya nangis juga ya paham nah ini ini mantan nangis semua ini yang ketawa ketawa ini ya. sebenarnya ketika anak ketika anak keluar untuk selain mencari ilmu itu yang harus ditangisi sebenarnya itu yang harus ditangisi kenapa keimanannya nanti tidak jelas ya benda keamanan imannya tidak jelas keamanan ibadahnya tidak jelas ya benda itu yang harus ditangisi benar sebenarnya. Mau kemana? Apalagi kerja keluar pulau atau bahkan keluar negeri. Eh, enggak ternyata. Awas, kamu calon-calon orang tuh orang tua. Kalau mondok, ya gembira seharusnya bukan ditangi, kan ditangisi. Seharusnya gembira. Kenapa? Karena menuju tempat, ya, yang menjamin Keselamatan keimanannya, keselamatan ibadahnya, keselamatan lingkungannya, keselamatan, 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 keselamatan. Tempat aman, kalau tempat aman ditangisi apa gembira. gembira ya? Gembira, tapi kalau pamitnya untuk selain ilmu, pamitnya untuk selain ilmu. Ali, jangan tolak-tolak, Ali yang tegak lurus lihat. Ustadz. Tapi kalau keluarnya untuk selain mencari ilmu, misal ada anak pamit mau kemana, mau kerja kemana, jauh keluar pulau. Waduh, ini tempatnya ada jelas, tempat kerjanya juga ada jelas, kawan kerjanya juga ada jelas, lingkungan kerjanya juga ada jelas, lingkungan kos-kosannya juga ada jelas. Uh, mengkhawatirkan sekali. Ini yang harus ditangisi sebenarnya ini sama para orang tua. Tapi kalau ke pondok, alah, apalagi pondoknya dari Ketapang ke Bulusan, ada. <laughs> Mudah-mudahan orang tua kita kuat semuanya ya. Baik yang dari Ketapang, apalagi dari Bulusan ini, Verdos dari Bulusan. Pas setiap Sabtu orang tuanya ke sini, masih nangis lagi. Waduh. Tapi alhamdulillah kuat semuanya ya? Akhirnya ngelihat orang tua nangis, anaknya nah, nangis. Setan masuk. Ih eh, kasihan orang tua. Pulang ente berbakti sama orang tua. Mikir, eh iya ya. Iya ya. Langsung ke kantor, ke Pak Sarif. Pak Sarif izin mau pulang kasihan orang tua. وَخَالِفِ النفس والشيطان وعسهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهم وخالف النفس والشيطان وعسهما وإنهما ما حضاك النسح فالتاهيم وخالفين نفس والشيطان وَإِنْ وانهما ما حضاك النسح صلى الله على محمد Pokoknya ada kalau ada pikiran-pikiran kayak gitu baca burda ini. Wa khalifin nafsa Ya. Yeah. Nah. Kalau baca burda nanti ingat ketemu si itu lagi. Ya. Yeah. Ya yeah, Zaya. Siap ya? Yeah. Yeah. Tapi alhamdulillah tambah gemuk Hamzah ya. Yeah. Yeah. Mungkin orang tuanya yang lagi nonton pengen tahu Hamzah alhamdulillah offset. <laughs> Semakin berkembang. Sallallahu Alaihi Muhammad Ilmunya harus berkembang juga Ya yeah. Taatnya harus berkembang juga InsyaAllah salihin semuanya ya yeah. yeah. Paham kira-kira? Yeah. Nah. Jadi Syed Abdul Qadir ini, Ibunya pasrah Karena tahu bagaimana pangkatnya ilmu Tahu bagaimana kualitas anak ketika ada di lingkungan pondok pesan Santren Keamanannya tapi kalau ada di luar pondok ini yang harus ditangisi sebenarnya siapa yang mau mengingatkan siapa yang mampu akan mengingatkan, kadang-kadang orang tua sendiri tidak mampu mengingatkan anak makanya Alhamdulillah ada di pondok ini ni'mah azimah. hah? ni'mah lagi laki matalah kenikmatan yang sangat agung, sangat luar biasa sekali yang tidak bisa dihargai dengan apapun, tak bisa. Ya, itulah setan. Selalu berusaha berbisik-bisik tetangga dengan santri. Berbisik-bisik. Jelas ya? Mudah-mudahan kita kuat ya. Mudah-mudahan kita sabar. Orang tua juga kuat. Sabar, ikhlas selamat semua dunia akhirat. Nah, Jadi kita harapkan para orang tua itu berusaha menjadi ibunya Syekh Abdul Qadir Jailah. Seorang diri ditinggal anak. Padahal secara logika seharusnya Syekh Abdul Qadir ini jangan mondok di rumah saja menjaga ibu, kerja dan sebagainya, tangannya. Jangan biasa gini kalau taklim Itu Tandanya orang males yang tegak, kalau ngantuk boleh izin wudhu. Istihad berusaha, kalau ngantuk ngacung izin wudhu langsung. Ya paham, lanjutan ya. pelan-pelan. Lima menit balik, jelas kira-kira ini yang lain paham. Nah, santrinya berusaha ya, seperti Syekh Abdul Gadir. Jelan menjaga kejujuran ya kan itu kemarin ya filmnya ya menjaga kejujuran belum nyantri sudah bisa nyadarkan peram perampok uh padahal perampoknya besar kemarin ya Si Abdul Qadir Jalani kecil kemarin ya perampoknya punya anak buah padahal saya si Abdul Qadir Jalani tidak punya anak buah tapi itulah kekuatan kejujuran kekuatan hati kekuatan cahaya kejujuran yang Allah berikan Masya Allah tembus hatinya seorang peram, perampok itu masih perjalanan mondok itu tapi hatinya sudah bersih masih perjalanan mondok, Masya Allah Allah minhum ya kemudian yang perlu Ustadz sampaikan juga perhatikan ini ya Ana lihat ini ya Masya Allah ini bangkunya antum ini penuh dengan gambar-gambar macam-macam mulai silat, mulai bintang, mulai bulan wuh, hampir jadi peta dunia mulai macam-macam mulai huruf mencong kanan, mencong kiri mulai, wah uh, tidak paham sudah, macam-macam kalau sudah madras tuh lihatan bangkunya itu ya gambarnya macam-macam tidak puas di bangku dilampiaskan di buku di buku pojok kanan pojok kiri tengah tengah depan belakang penuh dengan coret-coretan bukan tulisan ilmu coret-coretan gambar mobil gambar sepeda apa Doraemon nanti masuk juga walhasil jangan diremehkan ini anda bahas sekarang ini itu tidak pantas bagi seorang Muslim, terlebih santri. tidak pantas. Kenapa? itu sesuatu yang sia-sia yang tidak ada manfaat. Ustaz ini identitas Ustadz biar tahu kalau ini bangkunya Muhammad Nurul Huda. ya cukup Muhammad Nurul, tidak usah mengkong-mengkong. uh kayak khusuk mutolaannya dari jauh. Ter ternyata ngelukis Muhammad Nurul Huda kira ya apalan apa cukup ilmunya asmaknya belum hafal afalnya belum hafal apalagi yang dicoret aduh tidak bernuansa religi sama sekali ada laisa sifatil muslim nabi sallallahu alaihi wa alihi wa bersabda apa min husni dalam hadis arba'in nanti ente tengok Ada yang sudah belajar arba'in ya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni min husni islamil mar'i termasuk keindahan, kesempurnaan Islamnya seseorang Kalau ingin tahu Islam kita sempurna apa enggak Islam kita ini bagus apa enggak Mana tandanya? Tandanya ini Tarkuhu mala yaknihi Dia akan meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat sama dia Nilai keislaman kita tergantung kita ini ngomongnya, diamnya, geraknya, manfaat apa ndak? Bernilai manfaat apa ndak? Walaupun kata ulama, walaupun urusan duniawi, tentunya duniawi yang tidak sampai melalaikan kepada akhirat. Selain itu, berarti tidak sempurna keislamannya. Tidak elok, tidak indah keislamannya. Yaitu nilainya ente sudah. Apalagi gambarnya gambar-gambar yang tidak etis. Waliyadzubillah. Ya, yeah, gambar-gambar sejauh ini mudah-mudahan tidak ada ya. Yeah. Apalagi gambar-gambar yang tidak etis, yang tidak pantas untuk kita gambar dan kita lihat. Paham ini ya? Awas, coret-coretan kamu dibukukah? Ya, di yeah. manakah? Di manakah? atau secara global segala sesuatu perbuatan kita yang tidak memberikan manfaat walad dunia walad akhirah tidak memberikan manfaat dunia apalagi memberikan manfaat akhirat ketahuilah berarti islamnya kamu nilainya yaitu tidak nanti tidak usah repot-repot usah sudah berarti itu sudah nilai islamnya itu sudah kualitas islamnya yaitu sudah paham ini jelas ya jadi mulai sekarang coba diukur, ngomong juga diukur. Kira-kira memberi manfaat atau ada bisa diselipkan niat soleha, bisa diselipkan niat soleha apa tidak? Perhatikan, ayo belakang, ayo jangan toleh toleh. Perhatikan, jangan toleh toleh. Biarkan, walaupun ada bom, kalau tidak usah toleh toleh, selama di masjid dah Usahakan yang biasa kan kental-ental, nanti ada sogun 125, dua mana tole mana, e, kayak 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 orang nanti punya, naik tahu nanti kakek naik ontel, nanti kakek naik ontel, nole semua, perhatikan ya itu itu, dampaknya itu itu, dampaknya termasuk Jelas ini ya, paham ya? Nabi langsung Shallallahu Alaihi yang menilai, Nabi yang menginformasikan. Paham ini? Nah, coba nanti kita akan bikin gerakan bersama-sama, Ustaz Zainul, tolong di, diatur ya, gimana caranya? Bangku itu bersih dari coret-coretan. Cari Dilihat entah itu apa ditutupi kertas kado terus disolasi atau langsung disolasi gimana lah cantik diatur semua diambil itu jelas kira-kira mudah-mudahan ini bisa menembel kekurangan Islam kita kekurangan keislaman kita ya paling tidak bertanggung jawab di bangkunya masing masing buku wal lebih lebih anunya lagi kitab digambar-gambari di barongan nanti barong ini barong itu kitab kitab sudah tidak mau ngapal no, sudah tidak mau maham no, suna, sudah bawahnya tidak hormat dicoret-coret lagi, digambar dengan gambar yang gambar yang tidak pantas untuk ditulis di situ. Berarti tidak remeh loh ya, ini dampaknya besar, dampaknya besar ini. Itu pekerjaan remeh. Kan tidak dosa Ustaz, iya tidak dosa, tapi akan menjalar kepada dosa nanti nanti, lama-lama. Ya diremehkan, jangan dibiasakan. Kan tidak dosa Ustaz cuma gambar mobil di di bangku Tidak dosa Ustaz tak bilang dosa Tidak dosa Nabi ngomong dosa tak? Tidak Termasuk tanda Islamnya seseorang itu sempurna Kapan? Ketika Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat Walaupun tidak dosa. Apalagi yang dosa Waduh Parah lah ini apalagi melakukan yang dosa tambah lagi jelas kira-kira ya paham ini Ustaz Zainal minta tolong ya nanti bisa nanti bisa minta bantu sama yang lain ya yang besar-besar untuk mengatur gimana bangku-bangku ini kalau bisa sudah ada solusi malam ini sudah bersih besok bangku sudah tidak ada coretan-coretan Paham ini kira-kira? Jelas kira-kira? Paling tidak, paling tidak ada nama siapa di situ? Kasih sama pemiliknya. Nah, ini santri-santri yang baru. Nah, santri-santri baru, Umar dan kawan-kawan, perhatikan nih. jangan sampai melakukan coretan-coretan yang tidak ada manfaat. Manfaatnya. Kalau sekedar identitas, biar tidak ketukar, ini miliknya ini, ini miliknya Fulan, cukup nama kecil, cukup anda, cukup 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 yang lebih parahnya lagi ha? ketika gambar waktu mencari ilmu aduh mau manfaat gimana kualat yang ada sudah yang tidak dengarkan sudah tidak paham tidak dengarkan ancur berkali-kali itu jelas ya nanti coba diatur Ustaz Zenul, ya Bangkunya minimal bangku yang ada namanya diserahkan kepada pemiliknya. Mungkin kalau usulan anak, -anak disolasi kuning itu enak sudah. kadang kelihatan atau so, gimana lah, terserah nanti punya ide mungkin ada yang punya ide nanti. Intinya rapi bersih paham? Dan ini bukan hanya masalah bangku, buku-buku, buku-buku catatan-catatan. Roham, masya Allah. Bawa bukora, bawa ustad dilihat isinya. Kambing nanti, gambar kambing, gambar monyet, jadi kebun binatang. Akhirnya bukan jadi catatan ilmu yang bermanfaat, jadi kebun binatang. <tuh>, Beda yang betul ya? Jelas ya, paham. Halo, paham hmm, dirubah. Kenapa itu? nilai kualitas Islam kita itu kualitas nilai Islam berapa anda kata sempurna itu 100 berapa nilai Islam kita ya, mungkin 0,0 sekian persen kenapa uh terlalu banyak oretan oretan belum nyoret di bangku belum nyoret di kitab belum nyoret di buku belum nyoret di sini tidak ada manfaatnya Jelas kira-kira ini. Paham. Nah, kecuali ini kaligrafi surat Al-Qur'an. Iya, kadang-kadang ente bukan tempatnya, itu yang salah. Tapi nanti kalau misalnya ikut kurikulum apa? Uh, hot kaligrafi Yadin. kalah tapi Yadin. Ya. <laughs> Allah tahun-tahun yang akan datang ya. <laughs> kalau tempatnya, nah ini akan memberikan manfaat Fahim tu? Jelas kira-kira ini. Apa kata Nabi? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma hmm? la ya'nihi. Termasuk ya, kesempurnaan Islam seseorang dinilai dari mana? Dinilai dari ketika dia Reza, ketika dia, eh Ustaz di sini bukan di sana. perhatikan. Ketika dia ha, mampu meninggalkan segala sesuatu, bukan hanya coret-menyoret, segala sesuatu ya Yang tidak bernilai, yang tidak bermanfaat, ha, baik urusan duniawi, lebih-lebih urusan akhir, akhirat Kira-kira jelas? Paham kira-kira? Ini ada ini, kebiasaan yang jelek dikurangi kerugiannya nyata seharusnya ente fahamnya sempurna tidak konsentrasi sama gambar akhirnya kurang paham nah, itu sudah jelas ya benda seringkali kita kurang paham kenapa karena tidak fokus sudah fokusnya sama oret-oretan di bangku itu oret-oretan sama di kitab bukan ngartikan kitab bukan mentaklik ataupun apa -me memberi catatan di kitab tambah ngoret-ngoret kitab nah, ini ayo dirubah Ustaz banyak menemukan langsung buku-bukunya kalian semuanya isinya oret-oretan lah ini menentukan ini adalah kualitas keislaman kita paham kira-kira waruwiyan warawa Abu Ubaidah Anil Hasan radhiyallahu taala anhu beliau berkata min alamati i'radillah anil abdi termasuk tanda Allah berpaling dari hamba tersebut Ali Zahir kan Tak usah tala-tala Termasuk tanda Allah berpaling dari seorang hamba kapan ayyaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi Ketika seorang hamba itu kesibukannya adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Paham? Allah akan berpaling dari hatinya. Kita akan kehilangan Allah. Loh kehilangan Allah ini bahaya apa enggak? Bahaya. Ketika seseorang itu berbuat maksiat, itu kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dampaknya bahaya apa enggak? Bahaya. Kalau kita selalu ngusir Allah, ngusir Allah, ngusir Allah, ngusir Allah. Allah. Maksiat gampang apa enggak? Ya itu dampaknya. Itu dampaknya. Sehingga dikatakan oleh beliau termasuk tanda Allah berpaling dari seorang hamba, kapan? Ayya ja'ala syughlahu fi ma la ya'ni. la atau fi ma la ya'nihi. Ayya ja'ala syughlahu la ya'nihi. menyibukkan dengan sesuatu yang kurang manfaat. Faham tu ini? Wakala qala ma'ruf al-qurqi. Nafa'an Allah taala bih. Beliau berkata kalamul abdi fi ma la ya'nihi ucapan seorang hamba dengan satu ucapan yang tidak memberikan manfaat sama dia berarti omong kosong. Omong-omong kok kosong, omong yang tidak ada tidak bisa diniah sol, tidak bisa dibuat niat solehat Tidak bisa diniati, tidak bisa bernilai ibadah. Omongan-omongan yang tidak bisa dinilai ibadah, yang tidak ada manfaatnya. Apa dampaknya? Khizlan nun minallahi taala. Maka dia akan mendapatkan khidlan. Apa khidlan itu? Khidlan itu kebalikannya taufik. Apa taufik itu? Apa taufik? Taufik itu adalah kekuatan dari Allah yang diberikan kepada hamba sehingga kuat untuk berbuat taat. Berarti, kalau khidlan, apa kebalikannya? Lemas untuk beribadah malas untuk beribadah itu menunjukkan kita sering berbuat sesuatu yang tidak ada manfaat, manfaat tidak ada manfaatnya. Ustaz anak kok lemes ya, anak kok malas ya. Semakin banyak sesuatu yang tidak manfaat berarti semakin banyak malasnya. Persentase. Hanya dilatih, dilatih khususnya santri. Tartip pondok yang sudah ada, sisanya inti tartip sendiri. Ini untuk agar supaya waktu kita tidak terbuang sia-sia tanpa manfaat. Ustadz nanti kan kalau mau belajar terus, mainnya kapan ustadz lo? Mainnya kapan ustadz? Si, ngant ngantuk sih, udah. Mainnya kapan Ustaz? Bermain waktu bermain. Sekarang anak tanya waktu bermain. Waktu bermain. Kalau memang ente giat di jadwalnya ketika masuk waktu bermain ente waktu bermain diniati ibadah. Jadi ibadah Anda? Jadi ibadah Anda? Sesuatu yang hukumnya mubah ketika diniati untuk ibadah bisa beri, bisa bernilai ibadah Anda? Ya bisa. Tapi kalau seluruh waktu kita dijadikan main-main, semuanya ya ini buk, bukan niat Soleh yang tidak bisa. Fahim, tuh, dijadwal. Hati-hati. Yang males kita ini kenapa kok males? Ya, karena banyak sesuatu yang melakukan hal-hal yang kurang manfaat. Berarti kalau terjaga waktu kita dalam hal-hal yang positif dan manfaat, semangat apa tidak? Insya Allah semangat. Karena ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaat apa enggak? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada sebagian ulama yang bernama Imam Malik bin Dinar, ya, perhatikan. Wagala Malik bin Dinar, Imam Malik berkata rahimahullahu taala apa perkataan beliau ini? Liatan. Perhatikan ini. Idza ra'aita Kosawatan fikol bika. Kalau kamu sudah melihat Atos di hati kamu Wangkot di hati kamu Kalau kamu sudah mulai melihat Rasa apa Kosawah Apa kosawah Keras Dinasehati Tidak mau Oh tidak enak rasanya Kalau dinasehati itu Diajak baca Quran Tidak enak rasanya Pahit Pahit teman Diajak, diajak taklim, pahit ustadz, pahit, pahit ustadz, hati-hati kalau sudah sudah merasakan itu, sudah mulai merasakan itu, apa kata beliau? fikal kalau kamu sudah melihat apa, suatu kekerasan, suatu hal yang keras di hati kamu, keras sudah, tidak bisa diajak, uh atau amput teman sudah diajak itu. Waduk fan kamu sudah merasakan lemah, males, males, bul, malesnya untuk melaksanakan ibadah. Wahirmanan fi lihat rizki mulai seret, kayaknya rizki seret sekali. Atau mungkin andai kata lancar, kok arahnya ndak ndak berkah di badan itu. Apa penyebabnya? Fa'lam kata beliau. Fa'lam kata beliau. Ketahuilah annaka qad takallamta fi ma ya Berarti kamu sudah pernah berbuat sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama kamu. Allah. Bahaya. Jadi walaupun coret-coret, sebentar lagi hatimu keras. Walaupun coret-coret, entar lagi kamu malas. Walaupun coret-coret, Allah akan hilang dari hatimu. Bahaya benda ini. Bahaya. Ngerti ya? Paham? Mahdi, paham di? Ngerti? Jelas. Jangan jangan diremehkan. Makanya nanti di anu saat ya. Dikurangi. Bukan hanya hal coret mencoret tapi segala sesuatu. Segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat sama kita. Termasuk HP di rumah kita apa manfaatnya? Masih manfaat. Masih manfaat. Illa galil bahkan madarat kebanyakan sudah jelas madarat. Manfaat lima menit itu, kalau ingat, sisanya mau semuanya. Sudah jelas, kalau itu sudah jelas. Tapi kalau dipegang sama ustadz soleh, wow, manfaat Mesir Pondok, Mesir ini mana lagi? Ngajak orang umroh, ngajak orang haji, ini bisnis. Sesuatu yang manfaat itu, kata ulama, walaupun urusan dunia, dunia bisa dipakai bisnis, ya yeah. online, ikan agen, ikan barokah, misalnya. Tupperware Tapi di garis bawah kalau urusan dunia. Ya, dunia yang sebatas mubaha yang tidak sampai melalaikan kepada ibadah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tidak bernilai akhirat sama sekali. Ya mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita semuanya ya. Ya dimulai hal yang kecil. Kita mulai dari hal yang yang kecil, yang remeh menurut kita padahal dampaknya besar itu apa kata beliau tadi faklam anaka kotakan lam layak ini kamu berarti pernah walaupun satu kali apa melakukan hal sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada kamu makanya jaga jaga omongan anak kalau gini manfaat apa anda gerakan jaga gerakannya anak manfaat apa anda jelas kira-kira paham kira-kira insya Allah seluruh kegiatan di Baldatu Siddiq mulai inti gerak sampai diemnya bisa diniati ibadah dan makan memberikan manfaat semuanya hatta tidur ngiler ngiler Ustaz iya hatta tidur ngiler ngiler hatta sampai jadi Kalimantan Sulawesi Ustaz iya walaupun sampai peta Indonesia kon ngiler tapi kalau diniati ibadah ketika tidur kenapa ya mulai biar bangun bukan jadi hal yang sia-sia akan menjadi ibah, ibadah walaupun makan Ustaz walaupun makan hukumnya mu, mubah. Tapi kalau diniati ibadah maka hukumnya sesuai dengan apa ibadahnya itu. Jelas kira-kira. Paham enggak? Nah, kegiatan di Baldatu Sidik insya Allah akan mengawal dan mengajari kita huh, supaya kita menjadi sosok manusia yang tidak akan apa melakukan hal-hal yang membu membuang tanpa manfaat. Mudah-mudahan mampu ya. Semoga Allah kasih bimbingan selalu kita ya. Pada kita semuanya Allah mudah-mudahan selalu memberi bimbingan kekuatan kepada kita semuanya mudah-mudahan santri baru santri lama semuanya minal ulama ila amilin minal sabirin minal zakirin min ibadillahi salihin amin amin ya rabbal alamin ya ajwadil ajwadin ya akramal akramin ya rahimal masakin bijahin nabi wa alin nabi wa syafaatin nabi wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatihah الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا لا لظى اشرفنا فتب